Apa persamaan awak dengan gula? Ha, dua-dua manis. Saya tak pakai dah gula putih sekarang ni. Saya guna gula perang je. Tapi, kenapa bacaan gula dalam darah saya masih tinggi? Tinggi, tinggi! Hai, saya Mun, dietitian KPJ Pasir Gudang. Ramai yang saya jumpa menggantikan gula putih kepada gula perang. Termasuklah pesakit kencing manis. Tapi persoalannya, betul ke gula perang ni jauh lebih baik daripada gula putih untuk pesakit kencing manis? Jadi, apa perbezaan gula perang dan gula putih ni? Ha, gula perang warnanya sedikit coklat keperangan kerana adanya molasses dan ianya memberi rasa karamel yang sedikit berbeza dengan gula putih. Gula putih ini pula, seperti namanya lah, putih, suci dan boleh dikatakan hampir suci juga daripada vitamin dan mineral. Persamaannya pula, kedua-duanya daripada kumpulan yang sama, iaitu daripada kumpulan karbohidrat ringkas. Tapi, ada apa dengan karbohidrat ringkas ni? Ia memberikan sumber tenaga segera kerana proses penghadamannya yang ringkas dan mudah diserap. Ha, dan sebab itulah, kalau kita ambil dengan kuantiti berlebihan, gula putih ini akan menyebabkan gula di dalam saluran darah kita akan meningkat dengan mendadak. Dan sangat penting untuk pesakit kencing manis kita perlu tahu, sebenarnya tiada perbezaan yang sangat ketara dari segi kuantiti karbohidratnya bagi kedua-dua jenis gula ini. Kerana 3 sudu teh gula putih bersamaan dengan 3.5 sudu teh gula perang. Lah, sikit je beza. Iya, sikit sangat perbezaannya. Dan sebab itulah, dengan menggantikan gula putih ini kepada gula perang, itu tidak menyebabkan anda boleh mengambil gula secara berlebihan. Tapi, ada yang kata gula perang ni lebih bernutrisi. Iya, taklah saya nafikan bahawa gula perang ini mempunyai sedikit tinggi kuantiti vitamin dan mineralnya berbanding gula putih dari segi zat besinya, kalsium, potasium, tapi kandungannya terlalu sedikit untuk memberikan apa-apa kesan yang signifikan. Tapi, kalau nak guna gula perang, guna je lah. Cumanya, jaga kuantiti. Ha, gula perang ni rasanya kurang manis berbanding gula putih. Dan kalaulah disebabkan ini, anda mengambil gula perang lebih lagi berbanding penggunaan gula putih, itu adalah alternatif yang tidak berapa baik. Jadi, tak kisahlah anda guna gula apa sekalipun. Gula putih ke, gula perang ke, gula melaka, gula batu, gula-gula, gula kabung, madu sekalipun, apa yang paling penting? Kerjasama! Jaga kuantiti. Bagi pesakit kencing manis, sangat penting untuk anda ketahui kuantiti yang selamat untuk anda ambil dalam diet harian. Jadi, berjumpalah dengan dietitian. Ingat tau, tak ada manfaat tambahan dengan menggantikan gula putih kepada gula perang bagi pesakit kencing manis. Ha, kurang-kurangkanlah manis dalam makanan dan minuman. Lebih-lebihkanlah manis dalam senyuman. Manisnya, manisnya senyumanmu. Jumpa lagi. Bye.